Bazar Blitar Jadul sudah menjadi agenda rutin tahunan Pemkot Blitar yang digelar untuk memperingati hari jadi Kota Blitar. PLT Wali Kota Blitar Santoso dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain mengajak masyarakat Kota Blitar untuk bernostalgia nuansa Blitar tempo dulu, Bazar Blitar Jadul ini juga bertujuan sebagai sarana promosi produk unggulan lokal yang bisa menarik geliat wisatawan. Seiring dengan perjalanan waktu dan juga inisiatif dari Bapak Muhammad Samanhudi Anwar selaku Wali Kota, sudah 8, ini tahun yang ke-8 kita menggelar Blitar Jadul untuk yang ke-8 kalinya. Mudah-mudahan serangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah kita kemas sedemikian rupa paling tidak menjadi ajang untuk bernostalgia kepada seluruh warga masyarakat Blitar, baik yang ada di luar daerah maupun yang sudah lama merindukan segala bentuk-bentuk zaman dulu, yang semuanya nanti akan kita nikmati selama di dalam arena pasar. Ada permainan anak-anak masa lalu yang dulu pernah kita mainkan, maka perlu kita perkenalkan kembali kepada anak-anak. Ada seluruh makanan-makanan zaman dulu yang sekarang mungkin banyak anak-anak yang tidak paham, maka kita kenalkan kembali kepada anak-anak. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Bazar Jadul Kota Blitar dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-113 dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Pemirsa, pembukaan Bazar Blitar Jadul selanjutnya ditandai dengan pengguntingan untayan melati oleh PLT Wali Kota Blitar Santoso dengan disaksikan oleh jajaran Forkopimda Kota Blitar. Usai membuka acara, rombongan PLT Wali Kota Blitar ini kemudian meninjau satu persatu stan yang ada di Bazar Blitar Jadul tahun 2019. Didampingi sang istri, Santoso, PLT Wali Kota Blitar, juga tampak menyapa ramah para peserta bazar. Jadi hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari lahirnya Kota Blitar yang ke-113, yaitu ini sudah kegiatan yang keempat, dibuka Bazar Jadul mulai tanggal 5 sampai tanggal 19. Tapi tanggal 9, mohon maaf. Nah, ini dikandung maksud untuk memberikan kerinduan masyarakat Kota Blitar untuk mengenang masa lalu, bernostalgia dengan berbagai stan-stan yang dikemas jadul, termasuk barang-barang yang dijual. Ada makanan-makanan masa lalu yang mungkin anak-anak sekarang tidak ada. Silakan dilihat. Sekarang anak-anak bisa melihat makanan-makanan masa zaman dulu. Ini perlu karena untuk mengenalkan budaya-budaya zaman dulu kepada anak-anak kita. Lebih dari 200 stan bernuansa zaman dulu berjajar rapi di alun-alun Kota Blitar. Tak hanya penampilan stan, seluruh penjual yang menjadi peserta bazar pun menggunakan pakaian yang berbeda dari hari-hari biasanya.
Ada yang menggunakan pakaian jadul, ada pula yang menggunakan pakaian tradisional dari berbagai daerah. Sehingga nuansa zaman dulu di Kota Blitar semakin terasa. Pesertanya ini lebih banyak lagi. Jadi kita ada sekitar 200 peserta. Kalau kemarin jumlah pesertanya kurang lebih sekitar 150-an.